Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nama saya Anam. Besok hari terakhir puasa saya di Damam, di yang terkenal sih Damam, tapi bukan Damam sih. Saya di Al Jamiah Dahran. Al-Gesur. Besok itu insya Allah terakhir puasa. Sebenarnya sih hari ini tuh nunggu pengumuman. Biasanya sih kayak tahun kemarin enggak sih. Tahun kemarin pas biasanya nunggu pengumuman, tapi hari ini nggak ada, jadi besok hari raya. Besok, maksudnya bukan besok, besok puasa terakhir. Mudah-mudahan kita semua masih diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah puasa tahun depan. Tahun 2021. Dan aku sendiri gak tahu, aku tahun 2021 itu gimana, gak tahu. Sedih sih kalau kayak gini tuh, puasa mau pergi gitu. Terus pertanyaan saya tuh bulan depan tahun depan kita ketemu lagi nggak dengan puasa? Umur kita masih ada nggak dengan puasa? Kita nggak tahu. Ini kalau di Damam, di Dahran, puasa bulan apa? Tahun kedua saya puasa di Dahran. Tapi kalau untuk di Saudi mungkin ini tahun ke-15 saya puasa di Saudi. Saya dulu kerja di Mekah di store. Ya alhamdulillah. Saya pulang ke Indonesia, balik lagi ke sini. Pengennya sih ke Mekah lagi, cuma nggak dapet kemana lagi. Itu guys, mudah-mudahan kita dikasih umur panjang lagi, kita ketemu lagi di bulan puasa tahun depan lagi. Jadi bulan puasa tahun 2021. Sebenarnya sih bulan puasa ini nggak begitu ramai karena ada COVID-19 atau disebut dengan corona, musibah di seluruh dunia. Gak paham saya. Mungkin bukan musibah sih sebenarnya ini ujian buat semua, buat kaum, buat manusia, buat semuanya. Ujian ketakwaan kita terhadap Yang Maha Kuasa. Begitu kawan-kawan semuanya. Ya udah dulu ya vlognya. Makasih. Assalamualaikum. Bye.